Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fichar, dari Inspires.com. Pada video kali ini akan saya coba tunjukkan untuk instalasi dan setting lisensi plugin Magic WordPress. Pada kali ini adalah untuk versi 2 yang akan segera meluncur, yaitu sekarang tertanggal 3 April 2015 akan siap untuk launching versi baru dari Magic WordPress, yaitu versi 2. Oke, silahkan install terlebih dahulu plugin Magic WordPress-nya. Bisa install via WordPress dashboard, yaitu di add new dan upload plugin, atau langsung upload ke directory pluginnya via cPanel atau FTP. Terserah, saya sudah upload di sini pluginnya, tinggal aktivasi. Jika sudah, tinggal klik activate. Nah, saat aktivasi plugin, maka akan ditunjukkan bahwa kita harus setting lisensi terlebih dahulu. Seperti ini. We detect use illegal copy of Magic WordPress. Please reset your licensee detail here. Oke. Gimana caranya untuk mengambil lisensinya, setting lisensinya? Jika Anda testing di localhost, cukup masukkan lisensi seperti ini. Test Magic WordPress. Tinggal klik save setting. Tapi jika instalasinya di domain lain, di online domain, Anda harus mendaftarkan domain tersebut terlebih dahulu. Gimana cara daftarinya? Oke, langsung kita lihat. Silahkan login ke access.inspires.com/member. Setelah login, kita di tab lisensi, kita pilih Magic WordPress. Oke. Di sini adalah halaman untuk menampilkan domain-domain yang sudah didaftarkan. Untuk menambahkan domainnya, kita klik di See Details. Kemudian di tab Unregistered Lisensi, masukkan domain Anda di sini. Kemudian klik Generate Key. Maka otomatis nanti akan muncul lisensi baru untuk domain tersebut. Oke, jika sudah, copy lisensinya ke sini dan username Inspires-nya di sini. Oke, sudah klik save setting. Oke, lisensi verified. Kita bisa lihat tidak ada lagi notifikasi invalid lisensinya. Oke. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya akan saya coba jelaskan mengenai settingan dasar dari Magic WordPress. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.